Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allah jila nabiya ba'ala Allah. Masalli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bahagia bertemu dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema, generasi Islam yang berakhlakul karimah. Kita ketahui bahwa pada saat ini adalah masih dalam suasana Hari Anak Nasional, di mana yang berkaitan dengan anak adalah kalau dalam bahasa Islam disebut dengan zuriat, anak cucu. Jangan kita tinggalkan mereka dalam keadaan lemah, karena juga anak generasi hidup tidak di zaman kita, maka mereka harus kita persiapkan dengan kecerdasan dan juga dengan keimanan dan ketakwaan. Tentunya membahas topik yang begitu menarik ini, di studio telah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Hasrat Effendi Samosir, MAG. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa kabar Ustadz? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat. Kami lihat Ustadz baru pulang jadi kepala kloter atau bagaimana Ustadz dalam pelaksanaan haji Pak Ustadz, ketua pembimbing ibadah Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, perlu kami jelaskan bahwa beliau adalah sebagai wakil ketua pengurus Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara dan juga sebagai wakil dekan satu FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Tetapi tetap sabar dulu untuk mengambil berkah dan mantapnya acara ini, lebih dulu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qori Nasional kita, yaitu Adinda Nasruddin Butar-Butar, yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 9 dan surat Al-Kahfi ayat 10 sampai ayat 13. Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً لما أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama Mimbar Agama Islam. Mudah-mudahan ayat yang dikumandangkan oleh Qori kita tadi membawa berkah dan pembuka rezeki dan syafaatnya kita peroleh di dunia ini sampai akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini, Bapak Dr. Haji Hasrat Effendi Samosir MAG, yang juga beliau tetap menjadi pekerjaan sehariannya menjadi ustaz ya ustaz. Ya, walaupun tetap mengurusi akademik kampus tapi tetap menjadi Ustaz dari mimbar ke mimbar, masjid ke masjid. Pak Ustaz, tadi sudah kita jelaskan bahwa tema kita adalah generasi Islam yang berakhlakul karimah. Persoalan ini, Pak Ustaz, adalah persoalan yang terkikis di masyarakat kita. Situasi sudah berubah. Sekarang sudah
serba otomatis. Lalu kemudian bagaimana kita memaknai akhlak dalam konteks kekinian dan bagaimana membangun anak kita menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi assala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In hamdihi wa nabrihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liyakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim falyataqullah waliyaqulu qawlan sadida. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah kamu takut apabila meninggalkan generasi yang lemah di belakang kamu, takutlah kamu kepada generasi tersebut dan bertakwalah kepada Allah serta katakanlah kata-kata yang benar. Tentu kita bersyukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur, menciptakan langit begitu teratur, bumi kita begitu subur. Semoga kita banyak bersyukur agar rahmat dan nikmat Allah tercucur dan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Salawat salam kepada Rasulullah Sayyidul Anam. Kita ikuti Al-Quran dan Sunnah sepanjang zaman. Semoga dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat siang dan malam. Amin. Yang tentu saya hormati ya. Abang saya sebenarnya ini, karena di atas saya kebetulan satu tahun waktu di Fakultas Dakwah, Bang kuliah, Ustaz, ya. Dr. Ya. Hotmatua Peralihan ya. MA, dan memang beliau wajahnya kayak masih kuliah dulu tetap aja, amin, gak ada berubah, amin, ya. Nah, ini mungkin karena banyak silaturahim, panjang umur dan luas rezeki. Amin. Selanjutnya tentu adinda kita, kori kita ya, yang ya. Baca Al-Quran. Mudah-mudahan yang baca dan mendengar sama-sama dapat rahmat dari Allah. Dan rahmat. Amin. Tentunya semua para pemirsa TPRI ya. Sumatera Utara yang dirahmati Allah, juga tentu teman-teman kru yang ada di ya, studio yang ya, yang luar biasa. Luar biasa. Mereka ini melakukan apa namanya pencerahan ya, kemudian juga dakwah digital juga ini kalau ya. Di dakwah. Baik, tentu saya menyampaikan dalam kesempatan ini. Tema yang diangkat adalah membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dalam Quran surah An-Nisa 9 yang tadi kita sudah bacakan, yang intinya kita itu hendaklah takut meninggalkan zurriatan di'afa. Ya. Ya, generasi yang lemah. Tadi sudah disinggung oleh Bang Khotmatua bahwa ini juga dalam rangka Hari Anak Nasional juga. Ya. Sekaligus juga kita perlu memperhatikan zuriat, anak cucu kita. Jadi Al-Quran sudah mengingatkan, bahkan di ayat itu ada dua kali. Di awal, wal yakhsha, hendaklah kamu khawatir. Di akhir ayat, khafu alaihim, takutlah. Jadi ayat ini sampai di awal dan di akhir. Ya. Bagaimana kita khawatir apabila meninggalkan generasi yang lemah. Nah, dalam berbagai tafsir dikatakan lemah di sini tidak hanya lemah fisik saja, tapi termasuklah lemah akhlaknya. Ya. Ya, kemudian juga lemah ilmunya. Kemudian juga lemah imannya dan tentunya juga lemah kemampuannya ya, apa kalau istilahnya itu IQ, EQ, SQ-nya ya kan ya. Lemah. Jadi zurriatan di'afa. Ini perlu sekali kita perhatikan karena memang generasi-generasi ini adalah generasi yang diharapkan itu kalau di Indonesia ini kan generasi emas ada istilahnya. Ya. Kalau di Quran itu bagaimana kita melahirkan generasi yang kawiyun amin. Yang kuat, ya. Yang dia terpercaya, yang dia punya karakter, kan gitu. Kemudian, yang perlu kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran ini, bahwa kita ini, generasi itu tidak hanya sekedar dilahirkan, tapi juga dibentuk. Ya. Jadi, anak yang soleh itu bukan hanya anak yang dilahirkan, tapi anak yang dibentuk, anak yang dididik, anak yang memang kita arahkan dia. Nah ini yang kedua yang perlu kita perhatikan. Kemudian tentunya sisi yang lain yang perlu kita lihat juga, Al-Quran menyebutkan bahwa ada empat model anak ini ya. Ya, ada empat model anak. Yang pertama itu disebutkan dalam Al-Quran, itu surah At-Taghabun ayat 15, di mana di situ disebutkan bahwa harta dan anak-anak kamu itu adalah ujian, fitnah. Inna min amwalikum wa auladukum fitnah. Jadi dia ujian, kita diuji.
apakah dengan harta itu kita akan mulia atau harta itu menghinakan kita? Ya. Kalau gara-gara harta hidup mulia, Korunlah yang paling mulia. Ya. Tapi Korun dia dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan di perut bumi, bahkan mungkin kalau ada di Sipiongot dapat harta dalam bumi, harta Korun juga harta dibilangin, Korun ya kan? Kalau kita misalnya gali tanah ada harta, harta Korun kan, saking banyaknya lah hartanya, tapi tidak mulia dengan itu. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian bagaimana Allah katakan harta dan anak-anak kaum itu adalah fitnah, ujian. Ya. Jadi anak-anak ini diuji kita, apakah anak ini akan membawa kita ke surga atau justru bahkan mungkin akan menyengsarakan kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap tidak seperti generasi Kanan yang tenggelam dengan anaknya Nabi Nuh, tapi bagaimana generasi yang dia itu seperti Ismail ketika diminta disembelih oleh Allah, perintah Allah, maka dia mengatakan qala ya abatif al matu mariu satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jangan ragu, sembelih aku, insyaallah aku menjadi anak yang sabar. Itulah yang kita lihat di antara orang yang naik haji. Alhamdulillah baru pulang haji, beribadah, di antaranya di situ kita lihat bahwa ada di situ makam Ibrahim, jejak kaki Ibrahim, ada hijr Ismail. Betapa luar biasanya dinukilkan Allah. Kita lihat makam itu bukan kuburan, tapi jejak kaki. Saya sudah lihat langsung itu jejak kaki Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah itu. Betapa luar biasanya dia punya Ismail, generasi-generasi yang ketika perintah Allah maka dia katakan sami'na wa ata'na. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi anak ini bisa membawa kita ke neraka, menyengsarakan kita, bisa membawa kita ke surga bahagia. Itulah ujian. Yang kedua, anak itu disebut dengan perhiasan. Ini yang paling mulia, yang paling baik, anak ini jadi perhiasan. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami istri, anak keturunan, penyejuk mata, cahaya hati, ikutan orang bertakwa. Jadi kalau kita misalnya Bang Khotma pulang dari UIN Tuntungan sebagai ketua prodi sosial agama, capek ke rumah, senyum kita. Anak itu penyejuk mata, cahaya hati. Sehatnya ayah, diambilkan air putih hangat misalnya, dikusuknya kita sedikit, wah luar biasa itu. Inilah yang kedua, anak yang dia penyejuk mata, cahaya hati. Nah yang ketiga, ada anak itu sebagai musuh. Malah jadi musuh. Dia menentang orang tuanya, dia melawan orang tuanya, bahkan menghasut kaumnya. Itu yang dialami oleh Nabi Nuh. Itu yang dialami oleh Nabi Lut. Bagaimana Nabi Lut itu umatnya itu kaum Sodom. Ketika datang malaikat bertamu, memberitahu akan ada muncul azab karena umat ini umat Sodom, kaum Sodomi, ya kan, mereka LGBT kalau istilahnya itu. LGBT ini kan lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBT. Kalau saya katakan LGBT longsor, banjir, gempa, tsunami. Ini kan diingatkan bahaya Ustaz. Ini karena diingatkan oleh Allah. Dalam surah Al-Isra itu kan begitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakah. Dibuka berkah minas sama dari langit, wal ard dari bumi subur. Walakin kazzabu. Tapi kita mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, ini kita perhatikan. Jadi ini yang jadi musuh itu tadi. Ternyata istri Nabi Lut, kemudian anaknya lah yang ngasih tahu kepada kaum Sodom ada laki-laki ganteng, padahal itu malaikat. Betapa Allah murka, akhirnya Nabi Lut disuruh pindah dan ditenggelamkan. Itu kalau menurut Dubes Indonesia di Yordan itu Bang Hasrul Azwar ya, tokoh kita juga itu, anggota DPR pernah, Bang Hasrul bilang itu memang itulah yang di Laut Merah itu. Jadi apa namanya, Laut Mati. Laut mati. Itu garamnya sangat apa sekali, nggak bisa ada kehidupan. Dan di bawah itulah kaum Nabi Lut itu ditenggelamkan oleh Allah karena ingkar kepada Allah. Jadi ini anak sebagai musuh. Nah yang terakhir itu adalah anak ini sebagai perhiasan. Nah ini perhiasan, ini surah Al-Kahfi ayat 46. Jadi saya mohon maaf, ada orang ketika dia misalnya ya gak punya anak, sibuk ingin punya anak, ya kan, berobat sana sini, program penyuburan, kemudian juga konsultasi dokter. Tapi segitu punya anak susah juga pikirannya. Gak punya anak susah pikiran, punya anak juga susah pikiran. Berarti disinilah yang kita perhatikan bahwa anak itu harusnya perhiasan, membuat hidup kita ini lebih indah. Dan itu yang Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 14, zuyyina linnas,
Hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fidda wal khairil musawwama wal an'am wal hars zalika mataul hayatud dunya. Allah hiasi kamu suka pada wanita, pada anak-anak, harta emas dan perak, binatang ternak, kebun yang luas, itu kehidupan dunia, perhiasan itu. Tapi Allah ingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab, ada balasan yang terbaik di sisi Allah. Jadi anak ini perhiasan, bagaimana kita antarkan dia menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, itulah tadi surah Al-Furqan ayat 74. Jangan ya. Anak itu jadi ujian, akhirnya jadi musuh. Jadi ya. Ada 4 istilah Al-Quran ini tentang model-model anak. Ya, baik Pak Ustaz. Kita sudah menangkap maknanya Ustaz, tapi ada tadi berulang Ustaz. Yang pertama adalah anak sebagai fitnah, anak sebagai perhiasan, dan anak sebagai musuh. Sebelum ditambah yang satu lagi Pak Ustaz, kita di awal tadi sudah sampaikan oleh Ustaz bahwa sebetulnya anak itu adalah bukan hanya dilahirkan, tetapi itu dibentuk. Begitu juga dengan anak-anak itu bagaimana menjadi perhiasan. Lalu ini dalam konteks sekarang, situasi sudah jauh berubah. Orang tua memiliki informasi yang kuat dulu kepada anaknya sebagai saluran pendidikan dan pembentukan akhlak. Sekarang nggak bisa, sudah langsung ke gadget. Mengawasinya pun sangat sulit. Mereka melakukannya, melihatnya melalui gadget tengah malam dan jam berapa. Selalu ada. Lalu, bagaimana kita membentuk menjadi qurrata ayun, menjadi perhiasan. Mungkin ini Pak Ustadz, sebelum ditambahkan nomor satu, yang satu lagi tadi, bahwa ada 4 bentuk generasi atau anak dalam Al-Quran. Silakan Pak Ustadz. Ya baik, jadi memang sekarang ini kan ada namanya generasi Z ya. Iya. Generasi Z, generasi milenial, dan memang mereka ini sangat akrab sekali dengan IT, dengan gadget ini. Jadi saya pikir memang di sini orang tua yang pertama, orang tua ini nggak boleh gaptek. Ya. Nggak boleh gagap teknologi, ya kan? Oh gitu. Ya, jadi kalau orang tuanya gaptek, dia pikir anaknya tidur di kamar, tak taunya di situ video call dia. Tak taunya dia misalnya buka situs-situs yang nggak baik misalnya, ya kan? Jadi karena itu orang tua tadi pertama tidak boleh gaptek. Kemudian yang kedua memang perlu proteksi. Saya pikir ini memang bahagian daripada Kominfo juga ya. Berbagai situs-situs, berbagai hal yang tidak baik itu, itu memang bisa diblokir sebenarnya. Dan itu sudah banyak saya lihat, luar biasa, melalui Kominfo sudah melakukan hal itu. Jadi itu. Yang ketiga saya lihat sekarang teman-teman itu sudah mulai melakukan ada namanya gadget sehat. Ya, gadget sehat. Artinya diambil yang positif. Banyak juga kok anak muda itu kita harus optimis. Misalnya ada Quran digital, misalnya ada hadis Maktabah Samila, misalnya di situ ada kelompok Odos, One Day One Juice. Jadi sebenarnya yang namanya gadget teknologi ini kan ibarat sisi mata pisaunya ini. Ya. Bisa untuk yang baik kalau dia tukang potong daging, tapi bisa kalau orang yang preman atau misalnya kriminal bisa juga untuk kriminal. Jadi sebenarnya ini hal yang bagaimana kita menggunakannya. Nggak boleh kita salahkan gadget, tapi bagaimana kita arahkan, ya, kita kontrol. Kemudian mungkin yang paling penting juga saya pikir ini yang perlu. Yang perlu sekali mungkin kita perhatikan gerakan gadget sehat ini. Kemudian juga misalnya anak-anak sekarang ini, kalau kita arahkan itu, mereka justru untuk pembelajaran, ada ruang guru, ada misalnya ya YouTube yang baik, atau misalnya mereka hal-hal yang positif. Jadi saya misalnya kalau ngajar itu anak-anak itu generasi Z ini, saya bilang misalnya mereka belajar tentang etika akademik. Nah misalnya diantara karakter yang baik itu ikhlas. Karena mereka itu asik TikTok, asik apa, saya buat udah kalian ada 5-1 kelompok, buat film pendek tentang bagaimana ikhlas, bagaimana sabar, bagaimana jujur, bagaimana berbakti orang tua. Ternyata hasilnya luar biasa. Luar biasa. Jadi kita akrabkan dia dengan media itu. Makanya saya setuju tadi dengan pengantar Bang Otmatua, bahwa kita tidak boleh salahkan zaman. Andai zaman boleh bicara, dia akan menyalahkan kita orang tua. Itu yang dipesankan oleh Umar bin Khattab. Jangan salahkan zaman. Jadi kalau bisa, aku duluan makan Indomie darimu. Indomie ya, asam garam ya. Tapi KFC dia duluan dari kita kan gitu. Apa boba-boba itu dia duluan kan gitu. Jadi kita memang duluan asam garam.
tapi minuman boba dia duluan. Nah, jadi kita tidak boleh menyalahkan zaman. Saya ingat ya, ini yang menjawab ini tadi, saya ingat ada sebuah puisi dari Dorothy Lou Nolte, seorang psikolog dari Prancis. Dia katakan begini, children learn what they life. Anak-anak itu belajar dari hidup, dari hidupnya. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka dia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan kebencian, maka dia akan belajar untuk memusuhi. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan keadilan, dia belajar sebaik-baik perlakuan. Jika anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar untuk percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan cinta dan kasih sayangnya, dia akan menemukan cinta dalam hidupnya. Makanya Rasulullah itu, dia selalu mendoakan anaknya dengan doa itu tadi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu Nabi selalu mencium ubun-ubun anak-anaknya, putrinya apalagi Fatimah. Lalu Nabi membisikkan satu kalimat yang sangat indah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi anak-anaknya, dia tidak akan disayangi anak-anaknya. Saya pikir itu yang perlu sekali. Yang harus dilatih, Ustaz. Ya, dilatih. Bukan hanya dibicarakan. Ya. Baik, Pak Ustaz, luar biasa. Ada dua hal tadi disebutkan bahwa anak itu bukan hanya dilahirkan, anak soleh maksudnya, bukan hanya dilahirkan tapi juga dibentuk. Artinya ada proses pelatihan. Juga ada disebutkan Ustaz tadi bahwa ada kawiyun amin, bahwa memiliki keimanan yang kuat. Nanti kita bahas dulu Pak Ustaz, semakin menarik. Iya, jadi kawiyun amin, yaitu yang saya tangkap tadi adalah bahwa anak-anak itu harus memiliki kekuatan keimanan. Nah, persoalan keimanan, satu blok di dalam, kalau kita di Sumatera Utara atau melalui UIN, adalah satu blok yang coba harus kita bina, kita bentuk dan kita tegakkan bagaimana mereka itu menjadi memiliki keimanan yang kuat. Plus di dalamnya adalah memiliki kemampuan intelektual kreatif dan inovatif. Nanti penjabarannya ini Pak Ustadz, mungkin Ustadz dengan petuah-petuahnya ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan agar tercipta ini, apa itu? Membentuk generasi yang soleh dan memiliki keimanan yang kuat. Ini langkah-langkahnya Pak Ustaz. Silakan lagi Pak Ustaz. Baik, ini luar biasa ini. Ya. Pertanyaannya ini dan apa namanya mendalami ini ya. Ya. Jadi memang yang paling perlu kita perhatikan seperti misalnya ya Nabi Ibrahim itu ketika dia berdoa, anak itu kan Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh. Ya. Jadi kemudian Allah jawab di ayat itu, fabasyarnahu bigulamin halim. Ya. Lalu kami berikan kabar gembira dengan anak yang cerdas dan anak yang berakhlak. Jadi sekarang anak-anak itu, saya lihat memang betul itu, sekarang ini ada krisis akhlak. Ya, ya, jadi makanya selalu dikatakan al-adabu fauqal ilmu. Ya. Jadi adab akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya. Jadi ini memang orang tua, mohon maaf, juga perlu. Jadi kalau Profesor Zakia Derajat mengatakan tidak cukup hanya di sekolah formal, tapi juga perlu di rumah tangga informal dan perlu juga di masyarakat nonformal. Jadi ini semacam ini siklus mata rantai. Sekolah pun kita masukkan ke terpadu, biayanya mungkin jutaan gitu, mahal. Tapi kalau di rumah tangga krisis akhlak, orang tuanya nggak sholat, orang tuanya nyuruh ngaji nggak ngaji, dia akan bertentangan karena tidak ada keteladanan. Ya baik Pak Ustadz, sebelum dilanjutkan Ustadz sebentar dulu. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang menarik ini, lebih dulu kita simak pesan-pesan berikut ini.